Tanda habis. Aduh. Datanya habis bilang Datanya. habis ini smartphone tadi ada presentasi kira gini ada datanya habis itu Kan habisnya sinyal lagi nggak ada gitu. Makanya sekolah gitu kan, jadi ngerti bahasanya, bahasa Inggris. Jangan cuma ngertinya dompet gitu. orang di dalam mulut itu kan lucu orang masih kasih utang Kayak lihat terang di sini ya. Enggak ada apa-apa Tapi dipegangnya keluar air mata langsung. Udah kumis malah putih-putih tuh. Tambah lagi tutup ini tutup ngaurat kelihatan nggak kelihatan oh kelihatan nggak kelihatan pulang segini aja dipamerin ini aja masih kredit Nah aku mau tanya ya kamu pilih 20 juta sebulan jarang ketemu apa pilih yang 2 juta tapi ketemu terus setiap hari. Ya, juta 2 juta aja ketemu tiap hari. Oh gitu. Iya, tapi setiap ketemu 2 juta, saya ketemu dia 2 juta. Ya 2 juta sebulan Dua ketemu juta tiap sih, hari. suka. Atau yang 20 juta sebulan tapi jarang ketemu. Nggak ketemu-temu gitu, cuman duitnya doang 20 juta sebulan. Ya orangnya nggak balik-balik. Duitnya doang yang baik 20 juta. Nah, apa yang 2 juta sebulan tapi orangnya di rumah mulu? Nah. Ya, misalnya orang di rumah dulu gak sebel juga kadang-kadang. Ini jadi milih yang mana nih, yang bener nih? Yang milih 2 juta, tambahin dong jangan 2 juta, dikit banget sih 2 juta. Ya kan, Milihnya 20 juta, coba. lah kan tinggal milih. Timbang. Atau separuhnya 10 juta orang yang di rumah gitu kayak 20 juta gitu. Bandingannya 2 juta sama 20. Akan jauh. Kamu ini lagi ditanya pilihannya memang adanya begitu. Kok pilih lagi yang 2 juta sebulan tiap hari ketemu apa yang 20 juta sebulan tapi orangnya enggak pulang-pulang. Kerja apain gitu. 2 juta. Yakin? Itu yakin. Yakin deh yakin. Soalnya kamu ada loh tanyain. Kita lebih milih yang 20 juta sebulan laki yang gak pulang gak apa-apa karena aku bisa cari laki-laki yang lain gitu-gitu. Kamu gak gitu emang? Enggak lah. Masa sih? Temenan? Temenan. Yakin? Yakin, ayo ini yakin. Masa sih? Kalau lama gak pulang-pulang ya enggak enak juga sih sebenarnya. Ya enaknya gimana? Ya sepi lah tuh anaknya aja kadang-kadang kalau kamu nggak ada sepi. Ya kan nggak harus pas suaminya saya maksud saya begitu. Iya. Jadi kebersamaan itu penting ya. Ya begitulah. Ya. Jadi gimana rasanya kamu jadi lancang sampai gitu?
Tapi kan kamu banyak pacarnya kan, gonta ganti pacar. Sembarangan. Ya, terima nasib itu mah, kalau lagi lajang begitu beda sama yang udah berkeluarga lah. Begitu. Gimana kalau aku rebahan di sini aja ya? Oh, lajang kan masa mau maksain diri. Nah, kalau ada suami kan beda lagi. Begitu ya. Ya. Tapi enakan mana sih setelah kamu jadi seorang istri dengan waktu kamu tuh masih lajang gitu, masih status ya, kalau pacaran itu nggak dihitung lah, saya tahu namanya orang sebelum nikah itu berpacaran mulu gonta-ganti kuda gitu istilahnya lah. Enak mana tuh setelah menikah apa waktu masih? Ya dua-duanya enak. Nah jadi kalau dua-duanya enak, kalau misalnya tiba-tiba kamu disuruh sendirian aja gitu ya nggak enak juga. Enggak, dari lajang pengen minta nikah mau ya. Segera nikah ya dua-duanya pokoknya enak aja lah. Nah sekarang saya tanya, enaknya lajang tuh apa? Ya sendiri aja. Hah? Jadi kalau sendiri tuh enak mau kemana-mana gitu. Memang kalau udah punya suami enaknya di mana? Ada komanya kalau punya suami. Iya, ada enaknya enggak? Ya ada enak, banyak apa? Enak ya. Enaknya apa? Ya enak aja lah pokoknya. Coba satu, enaknya apa? Saya tanya nih. Enaknya apa? Enak dikasih duit. Terus? Enggak usah jadi, kerja. Enggak usah kerja, terus? Terus di... Ngomong aja, terserang. Hah? Dapat siraman rohani dan jasmani. Siraman rohani dan jasmani, emang dimandiin juga. Oh, kata dapat cara siraman rohani gitu. Terus empat apa lagi? Lah pokoknya enak lah. Enak. Berarti enakan sudah berkeluarga apa enakan sendiri? Enakan berkeluarga. Oh, enakan yang berkeluarga. Nah, berkeluarga sebelum punya anak dengan setelah punya anak enakan mana? Enakan udah punya anak lah, bangga ada anaknya. Tiap orang apa sih udah buka gak anaknya berapa pasti nanya begitu gitu ya. Memang sih orang nanyain pasti anaknya udah nikah apa? Udah anaknya berapa. Masa tanya hartanya berapa, nggak mungkin. Iya sebenarnya mau nanya begitu itu takutnya itu dikira mau nagih hutang kalau tanya mobilnya berapa gitu. Takutnya itu ini orang dulu pernah saya utangin gak ya, saya belum balikin, banyak orang utang sih begitu mah. Kamu ngantukan banget, heran lah. Kalau harta gak usah ditanya. Pasti tanyanya harta ya, kadang kelihatan juga. Senyum dong. Kalau emang seneng kamu punya anak, punya suami, coba senyum. Anaknya berapa? Itu pasti katanya anaknya berapa? Anaknya coba kalau seneng kamu senyum dong, senyum. Senyum, senyum. Anaknya berapa sijit? Semata wayang. Semata wayang. Nah. Coba kalau kamu seneng, kamu ketawa coba. Ketawa lagi coba. Udah ah, emangnya ya itu wayang, suruh ketawa, ketawa. Kalau menurut saya sih ya, enaknya waktu lajang ya, itu ketika memang punya duit, nggak punya duit, tetap aja kepengen punya duit. Hati senang walaupun tak punya utang gitu, benar. Tapi kalau nggak punya uang itu sebenarnya nggak senang juga sih waktu bujangan. Iya, wajahnya kayak apa? Udah kena bantal. Jadi kalau nyanyinya itu kos pelus itu yang hati senang walaupun tak punya utang, itu bohong yakin. Oh, mana ada orang enggak punya uang tuh senang? Tidak. Cuman memang gerakannya itu lebih terasa agak bebas lah ya. Saya bisa jalan-jalan misalnya ke gunung atau kemana gitu, menyepi menyepi ya begitu segala macam, itu rasanya enak saja.
maksudnya nggak ada beban. Tapi ketika sudah berkeluarga, saya sebenarnya ada kepinginan pingin ke sana misalnya kan, napak tilas gitu. Nah, saya pingin baru mau berangkat udah rasanya ah besok mungkin dimulai malam Selasa Kliwon, nanti pulang Selasa Kliwon, Rebo Manis, Kemis Pahing, balik, atau nanti balik lagi malam Jumat Kliwon. Begitu mau jalan, klundring SMS, kerjaan, ring, kiriman barang, ring, barang datang, COD harus bayar, tagihan. Terus saya bilang sama istri, kamu bisa tangani gak ini HP saya tinggal? Aku gak bisa apa-apa. Ini yang saya bingungkan di sini. Gitu. Jadi, dan kalau misalnya HP saya bawa, saya bisa menyuruh dia bikin paket, kirim. Ya, saya khawatirin di sana saya tidak ada sinyal. Jadi, saya tidak bisa memberi perintah dan semua notifikasi yang tidak masuk. Begitu. Sinyalnya di bawah. Jadi, begitu. Jadi, biar udah berkeluarga, intinya itu untuk bepergian itu kurang bebas gitu. Jadi terikatnya bukan terikat dengan hubungan keluarganya, tapi terikat dengan pekerjaannya. Karena ketika sudah berkeluarga, otomatis kita memikirkan biaya keluarga, dan biaya keluarga itu diinikan dengan pekerja gitu. Nah itu mencuri, mencopet, jambret, dan lain sebagainya lah. Termasuk ya jualan online gitu. Kalau saya sekarang kan jualan online gitu, fokusnya jualan online, sama ya gini lah. Karena ini sudah maghrib, segitu saja dulu ya videonya. Tapi setidaknya ya beginilah namanya keluarga, setidaknya ada komunikasi. Biarpun istri bagaimanapun rupanya, ada yang bilang katanya Eli Sugigi lah, ada yang komen Eli Sugigi lah, ada yang komen apa itu, tidak apa-apa. Yang komen itu kan orang Indonesia. Sedangkan orang Indonesia itu kebanyakan tuh kurang saling membantunya. Gitu. Maka di channel YouTube saya ini, di channel YouTube, monetasi penghasilan dolar tertinggi itu kalau enggak Amerika, Australia, Norwegia. Indonesia di urutan 40 berapa gitu lah. Pokoknya kalau dari bawah sekitar urutan nomor 5. Berarti kan di Indonesia yang komen itu cuma banyak caci maki doang. Jadi saya hormati saja. Gitu. Ya, Mas. Heeh. Enggak apa-apa. Hak dia mau ngomong apa kayak terserah. Iya, itu bebas karena kita komennya di open gitu, silakan komen. Bos-bos hatilah komen. Gitu. Tapi jujur saja, biarpun orangnya seperti ini, aku ya cinta gitu lah istilahnya kalau maksudnya. Aku cinta padanya gitu. Padanya kan padamu. Apakah kamu juga seperti itu? Saya kurang tahu karena mulut dia dengan hati saya tidak tahu. Jauh. Karena ketika saya pergi, dia main sama kambing atau kuda saya juga tidak tahu. Baik, baik, ya, baik. Kita keluar dulu, keluar.